selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Ngile, diteruskan pemberian cenderamata kepada mantan Kepala Dusun Jenggring. Kepada beliau Bapak Subroto dipersilahkan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Camat beserta Bapak Muspika Kecamatan Tulaan yang saya hormati, Ibu Tim Bulat PKK tingkat kecamatan yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Saudara Lembaga Desa Ngile beserta tokoh masyarakat yang saya hormati, juga kepada para sesepuh pendahulu kita, para mantan-mantan perangkat Desa Ngile, beliau Bapak Abdul Somad, Bapak Katijo, Bapak Slamet Riyadi, Bapak Idris, kami maksud pendahulu adalah perangkat-perangkat yang lama yang saya hormati. Kepada saudara mantan Kepala Dusun Jenggring Bapak Mansaroyo yang mulia, kepada saudara Kepala Dusun terpilih Dusun Jenggring yang berbahagia, juga para hadirin undangan yang saya hormati dan yang berbahagia. Kesekian kalinya marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kesempatan yang penuh rahmat dan bahagia ini kita bisa bertemu bersilaturahim di Bilik Desa Ngile ini dalam rangka penyumpahan dan pelantikan Kepala Dusun Jenggring yang terpilih. Atas ridho Allah tidak ada halangan satupun apa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kami tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu sahabatnya mulai di dunia maupun di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu sekalian, di sini atas nama Kepala Desa Ngile dan sekaligus sebagai penyelenggara, pertama mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, utamanya kepada Bapak Muspika serta Ibu Tim Bergerak PKK tingkat kecamatan, segenap para undangan hadirin sekalian. Kita bersama-sama kita saksikan bahwa acara ini tepatnya tanggal 6 Februari 2013 kita saksikan bersama-sama untuk mengikuti acara pelantikan Kepala Dusun Jenggring yang terpilih. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan kita saksikan bahwa pelantikan ini berjalan dengan tidak ada halangan satupun apa. Bapak Ibu sekalian, secara langsung saja bahwa di sini mulai saat ini di pemerintahan kita atau negara kita ini akan diadakan suatu pesta-pesta demokrasi, khususnya di Desa Ngile ini sudah diawali dengan adanya pemilihan kasun. Langsung akan diguyur itu nanti dengan adanya pilkades dan pileg dan pilgub juga pilpres. Untuk itu kami laporkan kepada Bapak Muspika bahwa pelaksanaan untuk mengawali pesta demokrasi yang ada di Desa di pemerintahan Indonesia ini di bidang Desa Ngile, bahwa pemilihan Kepala Dusun Desa Ngile berjalan dengan sebaik-baiknya, selalu kondusif dan kondusif.
Ini kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada warga masyarakat Jegring khususnya umumnya di Desa Ngile. Mudah-mudahan acara-acara berikutnya ini tetap aman-aman dan terkendali. Ini harapan kami. Secara langsung saja di sini nanti ada ucapan pamit. Namun sebelumnya saya selaku kepala Desa Ngile kepada Bapak mantan Kasun Jegring atas amal baiknya, berbaktinya kepada masyarakat, saya atas nama kepala Desa Ngile mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan amal dari Bapak Kasun atau Bapak mantan Kasun Jegring bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa masa jabatan Bapak Aman ini sudah masa jabatannya sudah habis karena usia, bukan karena hal apapun. Mulus yakin bahwa ini adalah karena masa jabatan. Dan perlu kita sampaikan bahwa dia megang selama kurang lebih berapa tahun, Mak? 28 tahun karena usia. Ini kebetulan ancekan ya, karena usia Pak. Jadi kami selama 28 tahun sudah membawa masyarakat Jegring khususnya umumnya Desa Ngile, bahwa prestasi yang dibawa atas pengabdian ini cukup lumayan. Perlu saja kami sampaikan dengan adanya prestasi-prestasi yang diraih oleh Bapak mantan, utamanya di sini sudah terdaftar, sudah tercatat bahwa piagam dan tropi sudah sekitar 21 piagam dan tropi ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas amal baktinya, atas pemimpinannya di Dusun Jegring. Dan mudah-mudahan kepada saudara Kasun yang baru ini nanti untuk mengikuti jejak daripada Bapak mantan kepala Dusun Jegring. Namun perlu diketahui kepada Bapak atau saudara Kasun baru, hendaknya dalam bermasyarakat ini kita harus sabar dalam arti bahwa pemimpin sekarang ini harus diikuti dengan sabar, corak istirahat Pak Mangin, innaloha pala sopirin. Ini sangat dipegang secara teguh, itulah kunci utama. Ono kirato boso sing jenenge dadi pemimpin kuwi kudu jembar dagane dawa ususe. Habit nopo pilih pemimpin saat ini luar biasa untuk kepentingan masyarakat. Ini wasiat saya yang saya berikan kepada Kasun baru, yaitu kudu jembar dagane dawa ususe. Habit noto uang kuwi beda karo noto boto. Masyarakat majemuk, masyarakat majemuk kanthi punika pangge sasrahkan sepenuhnya, murih regenge, murih bersatunya, murih suksese dalam saudara nanti memimpin di Dusun Jegring, termasuk nek nyumbang bari yang kudu kusuk. Pangdem Pak Camat ngatur. Berikutnya, akhir-akhir ini perlu diketahui dumateng panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa masa jabatan saya sudah tinggal 3 bulan kanthi pun mangke dumateng warga masyarakat Ngile kesemuanya. Ndaknya nanti monggo siap-siap, semakin banyak semakin baik demokrasi Ngile hidup mengatakan. Ini saya sarankan ngatakan dados, bahkan nanti siapa yang akan tampil monggo saya restui semua. Namun saya tetap berdiri tegak sebagai sesepuh mengatakan, katun monggo-monggo, menikmati suri kesempatan bulan Mei atau Juni kepada warga masyarakat Ngile untuk andil, untuk berbakti dalam rangka untuk membawa Ngile ke depan yang lebih cerah mengatakan. Selanjutnya sekali lagi bahwa Pak Wasito selaku Kasun baru, kalau mau saya melaturakan bilih prestasi-prestasi panjenengan Pak Aman ingkang kados mekaten, hendaknya Pak Wasito nanti untuk mengikuti syukur lek luwi nek adoh tak anggap cirit.
lek langkah-langkahe adoh yo tak kecirit ngadhe kewat kadhe mergo monggo lah keberhasilan ya niku mangke mboten sanes berhadap masyarakat jenggring keseluruhan yang dipimpin oleh Bapak Wasito mekaten pun mboten wonten menapa-napa mboten wonten balung rene di antara kandidat kakir sampun rawuh Pak menika Pak. Kalau menikah cumut kompetisi menikah sabar nabuh alhamdulillah pun ngelembono buatan ngonten nopo-nopo kantun bangun masyarakat dusun jenggre makatan saya serahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat dan Bapak Wasito makatan kali meniko ing mriki segedhik kula ngaturaken dhumateng panjenenganipun Bapak mantan kasut kalau sampun wonten ibu-ibu banding ngaturaken satu hari pun kenang-kenangan cendera mata dumateng Pak Buh Aman Saroyo panjenengan sampun dados mantan bilih kalau wau sampun wonten pun pelantikan kasun baru namun di sini saya tidak kalah pentingnya akan melantik Bapak sebagai sesepuh spiritual di dusun Jenggring. Iso dadi sepuh ngayomi, ngayani dalam rangka mengamankan juga ngermake masyarakat Jenggring. Kadi menika kula aturaken sakunipun kenakan saking bolo-bolo inggih menika utamipun kangge tali asih dumateng panjenengan abotipun is presang isini pun namo menikol satu hari pun palilah katrisna mekaten tetap juga menemukan ini menuhun ini menopo yang kalau atalkan bilih panjenengan mangke kasuun dato sesepuh buatan namun disesep langkipuh tapi sesepuh menikol saketo rukul laki pemahaman sekesepuan mekaten nggih kadhi menawa mriki menawa sampun patraken mekaten pelantikan badan kula pelantik ugi dados sesepuh ingkang mangke saged ngayomi wontenipun masyarakat Jenggring gusipun kumpul wonten ing desa Ngile mekaten kadhi menika kula aturaken lan pelantik nggih menika manut kemawon kalih kula pokoknya manut kata mon menikah supaya dipun agem nuwun sewu menikah kula lantik mawi topi sarjana kasuwun dados persis sesepuh wonten ing lalat dan dusun Jenggring Saroko sageta ningkiraken baban Marasanga liripun wonten tulak balak saking menapa kemen saged wangsul dumateng sangkan parane Dewi Hiri ana kala saka ngitan Baryo marang sangkan parane ana kala saka kidul ana kala saka kulon ana kala saka lor bali menyang sangkan parane Dewi kalau sabawane walangan isik kegudungan tanah lubang samirono datang lumampah kajawi poro loro projo meningaten sabto sabto ndrianipun ewa denten sabto ndrianipun anglawisipun Eko ngantos tri ke meniko cekto roso soho karso wondine catur poncong ke meniko kawulo manunggaling gusti uginolo saigo sabto ingin meniko muji mahanami manunggaling tekad mahanami santo sane makanan kirang langkungipun
Iki matur nuwun panjenengan. Saking panjenenganipun selaku sesepuh ingkang sampun lantik wonten ing Laradan Jengkring mugi mahanane ngayomi dumateng kadang sanak wasipun wonten ing Laradan Jengkring kujipun umumipun wonten ing desa ini. Amin ya robbal alamin. Menyampaikan selaku kepala desa, menyampaikan suatu kenangan dramata awal hingga akhir bila ada hal yang kurang berkenan di apa ibu sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang mulya makaten kula wau dawuh pangandikan saking panjenenganipun Bapak Subroto selaku kepala desa Milik ingkang dipun tampi kalian Pak Aman Saroyo kanthi Sabto napa menika kula wau Sabto Driya nggih. Untuk selanjutnya yaitu kata pamit dari Bapak mantan kepala dusun Jengkring kepada beliau Bapak Aman Saroyo dipersilahkan. Monggo Pak Aman. Rumiyin badhe kula caosi sepet rumiyin. Sadèrèngipun mengke sepet cekap kasuwun tetap lenggah wonten ngaten nggih. Mas nggih. Sinebut pahlawan putri Thank you.